ini parah ini. Nah, sahabat official, video ini luar biasa ya. Bagus sekali apabila ditonton oleh orang-orang yang gemar menghujat atau menyerang Islam. Kami mendapat kiriman video dari sahabat official untuk kami komentari bersama ya. Silahkan sahabat official juga turut berkomentar ya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Bagi kalian yang menyimak video kami, jangan lupa untuk berikan saran dan masukan kepada kami, baik untuk kami sendiri maupun video-video yang kami posting di channel ini. Menurut pengirim dari video ini, inilah yang menyebabkan kenapa kekristenan mulai ditinggalkan oleh pemeluknya. Ternyata inilah penyebabnya. Silahkan kalian sahabat official simak sendiri ya. Dan jangan lupa nanti berikan komentarnya di kolom komentar video ini loh ya. Astagfirullah. Official, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pendeta perempuan satu ini? Mana backsoundnya udah seperti kucing yang sedang berantem lagi. Pas banget dengan pendeta ini yang kesurupan gak jelas ya, sahabat official. Dan ini beberapa video pendeta yang lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Ini parah ini. Oh, my God.
Wajar ya, jika ada lelaki yang normal pastinya akan menutup pintu ketika melihat ibadah yang caranya seperti ini ya, sahabat official. Orang-orang waras pastinya mempunyai pertanyaan, mengapa semua pendeta wanita kok pada ahli ya dalam dansa dan berjoget? Ketika mereka ditanya, pasti jawabannya, karena ibadah mereka berkaitan dengan musik. Apapun jenis musiknya, selama membuat mereka happy, nyaman dalam penyembahan terhadap Tuhan, maka kami sebagai umat Islam tidak bisa berkomentar apa-apa ya, sahabat official. Namun, kita semua tahu bahwa agama ini bukanlah agama yang diajarkan oleh para nabi. Dan tentunya, Nabi Isa alaihissalam tidak mungkin mengajarkan ritual peribadatan yang semacam itu ya, sahabat official. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Dan ini merupakan petunjuk yang jelas bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengaku-ngaku dirinya dan ibunya adalah Tuhan. Bagi orang-orang yang berakal, jika manusia menyembah Tuhan yang benar, maka akan benar juga ibadah mereka. Nah, silakan sekarang kalian simpulkan sendiri ya, ibadah-ibadah semacam ini apakah benar diajarkan oleh para nabi Allah? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.